Halo guys, hari ini seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan review real accurate BX600 Nero kanan. Ini depan saya, ini baru ya guys. Saya tidak sempat unboxing karena buru-buru harus konfirmasi ke kamasnya. Jadi ini BX600NN Extra Nero 4:1 warna silver blue kanan ya. Oke, saya akan review dan buka. Kartu garansinya masih lengkap ya, dan masih komplit oli-oli kelihatannya. Ini ada silika, ini ada olinya. Nah ini yang saya bilang, yang versi kiri olinya botol, jadi dia bedanya di situ salah satunya. Nah ini realnya. Oke, saya pinggirkan dulu ya harusnya. Ini versi kanan seperti ini. Dia kalau Extra Nero dia ada tulis di sini Extra X Nero. Nah, itu seperti itu ya. Ada nomor serinya. Dan yang seperti juga saya bilang, birunya berbeda ya dengan yang versi kiri ya. Ini birunya tua ya. Kalau yang versi kiri ada tulisan lefty yang di sini, dia birunya agak muda, dan ada yang ini ada stikernya. Nah itu bedanya kiri dan kanan itu ya, ada stikernya tetap ya, ada kuncinya. Ini memang accurate, cukup disiplin dalam hal kekuatan, kerapian, kedetailan. Memang saya akui lah ya, hal-hal kecil begini dia sangat perhatikan. Sudut-sudutnya juga bagus dia bikin, jadi pada saat kita ngecek nggak lecet tangannya. Ini kanan halus ya, baru soalnya twin break seperti biasa ya. Kalau seperti ini kalian pasti sudah tahu ya. Nah, saya coba timbang. Yang saya gunakan masih sama Tanita, sama seperti yang versi kiri. Yang versi kiri saya timbang 757 gram ya di timbangan Tanita. Ini saya coba timbang apakah sama 757. Timbang. Ternyata beda guys. Di sini 750 gram. Kalau versi kiri 757 gram. Oke, coba saya timbang pakai timbang gantung. Kalau yang versi kiri dia 755 gram. Saya akan coba. Ya 753 gram. Coba saya timbang ulang ya pakai Tanita. Maaf, saya kameranya saya tidak bisa style karena ya fix, tapi saya berusaha menyampaikan apa adanya. Kalau memang ini segitu beratnya ya,
Oh sorry, ini di sini 744 gram guys. 744 gram. Kalau di lefty yang versi kiri 757 gram. Jadi menurut review hari ini setelah saya timbang, ternyata yang kanan ini lebih ringan daripada yang kiri. Gitu. Sekitar 744. Gram selisihnya, jadi lebih ringan sebelah kanan 13 gram. Ini menurut hasil timbangan saya ya, saya tidak tahu kalau pabrik bagaimana, tapi bagi saya tidak ada masalah, saya cuma berusaha mereview saja. Dan saya coba ukur spoolnya, kalau yang versi kiri 2,5 cm ya, ya sama, kalau ini 2,5 cm juga. Secara perbedaan sih tidak terlalu signifikan ya. Kalau yang versi kiri dia punya emboss ini hitam, dia biru. Dia punya spool biru muda, ini biru tua. Dan lebih ringan 13 gram dari yang versi kiri. Ini belum sama sekali saya bongkar guys. Jadi betul-betul masih baru dari toko dan saya hanya buka, saya simpan, jadi belum saya apa-apa, ini masih ada grease-nya ya. Kalau untuk kemampuan kapasitas PE secara real saya belum pasang, ini belum pernah kena PE, jadi saya belum tahu kapasitas realnya untuk berapa meter. Saya sudah beli PE2, PE2,5 dan PE3 merek Misago, tapi belum saya pasang. Saya beli yang 1200 meter. Saya sengaja beli yang 1200 meter, saya mau coba maksimalkan ini masuknya berapa. Tapi saya belum sempat untuk mengisi, ya jadi saya anggap itu nantilah, kalau memang sempat saya akan bikin, kalau tidak sempat ya berarti saya tidak bikinkan videonya. Jadi accurate ini memang bahasa saya ya, karismatik ya. Dia tipe simple, sederhana, finishingnya halus, dan dia tidak terlalu neko-neko dengan variasi-variasi warna yang warna bling, warna memikat mata dalam tanda kutip. Ya sederhana, elegan, tapi dia memang fungsional dan real. Orang bilang ini real badak ya. Saya tidak tahu ini masuk kategori real sultan atau tidak. Yang jelas saya tidak mementingkan itu, karena bagi saya itu bukan satu cara penilaian saya. Tapi yang jelas real ini menurut saya simple, dalamnya tidak terlalu rumit. Mungkin satu kali dua kali kita bongkar, untuk yang awam pemula pasti bisa untuk mengembalikannya. Yang kedua, dia tidak terlalu banyak warna yang menurut saya seperti yang, maaf, mungkin yang merek-merek lain tuh menjual marketingnya dengan warna-warna yang menarik. Tapi accurate ini menampilkan dengan sederhanaan tapi kuat ya, simple, sederhana tapi badak. Timbarnya juga bagus, kokoh ya. Inilah kelebihan accurate itu menurut saya. Mungkin itu dulu reviewnya singkat ini. Kalau untuk yang detail mungkin di channel video-video lain, orang teman-teman lain mungkin banyak sudah mengupas kapasitas dan isi, tapi selama ini belum pernah ada yang membandingkan yang kiri dan kanan, ternyata ada perbedaan 13 gram. Ini yang saya ukur ya, saya tidak tahu apa, ada aspek yang lain mungkin,
yang jelas secara nyata saya coba memang ada perbedaan 13 gram yang kiri dan kanan, kanan lebih ringan 13 gram. Mungkin itu dulu yang saya ingin sampaikan, kurang lebih yang saya mohon maaf, ada kata-kata yang kurang berkenan saya mohon maaf, dan apabila ada yang kurang cocok silakan tulis komen di bawah, ya, saya akan coba urus memperbaikinya. Mungkin ada salah informasi yang saya sampaikan tentang reel ini, tolong disampaikan, saya akan terima kasih. Oke, saya akan tetap mereview barang-barang pancing yang sekiranya saya perlu review, dan barang itu adalah milik saya, jadi saya bukan mereview punya toko ya, jadi saya tidak ada pesan sponsor dari manapun. Yang saya review adalah barang pribadi saya. Oke, terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih waktu dan perhatian kawan-kawan angler untuk menonton video ini. Tetap salam strike.